Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Pasangan kontroversi Puteri Sarah Liana dan Syamsul Yusof akhirnya telah sah bercerai talak satu. Mereka difahamkan mencapai kata sepakat demi kebahagiaan dua anak iaitu Syekhul Islam dan Sumaya. Di Instagram, pelakon itu meluahkan perasaannya selepas semua kemelut selesai. Menurut Sarah, satu ketika dahulu dia sangat takut untuk melepaskan dan berpisah dengan orang tersayang. Dia terlalu takut memikirkan apa yang akan terjadi seandainya berpisah menyebabkan segalanya rumit. Namun, kini dia dapat menerima perpisahan itu sebenarnya indah. Lepaskan. Dulu saya sangat takut untuk melepaskan. Dulu saya benci perpisahan. Dulu saya benci mengakhiri sesuatu. Dulu saya sangat takut betapa sakitnya hati saya ketika mereka tidak ada lagi dalam hidup saya. Saya memiliki banyak pertanyaan bagaimana, jika dan apa yang akan bisa terjadi kemudian, dan disitulah kesalahan saya selama ini, takut akan segalanya. Dan sekarang saya mengerti, ketika sesuatu berakhir, itu berakhir kerana suatu alasan. Ketika sesuatu tidak berhasil, itu tidak berhasil kerana sesuatu alasan. Kamu tahu melepaskan itu indah. Terkadang itu sulit, tapi selalu ingatkan dirimu bahwa setiap yang berlaku atas izinnya. Lepaskanlah hal-hal yang telah menyakitimu. Bersabarlah dalam prosesnya, kerana setelah setiap kesabaran, ada hal yang indah yang menantimu. Terbaru, pelakon ini berkongsi screenshot mesej yang dihantarnya kepada Ibu Syamsul, iaitu Datin Fatima. Kelihatan Puteri Sarah meminta izin ibu mertuanya untuk bermalam di rumah bersama anak-anak. Ibu mertuanya membalas, "Boleh," beserta emoji sedih, berkata tiada apa yang berubah di antara mereka meskipun telah berpisah. Jelasnya, Puteri Sarah dan keluarga Dato' Yusof Haslam kekal seperti biasa, sama seperti sebelum ini. Terima kasih sudah like, comment and subscribe.